Jemak dulu yang diawe. Kadanya ada ulungan durian, malah ternyata bapaknya ngalap durian. Sudah tinggi durian pak. Terus yang bapak nenek ulungan malah demen yang man durian ulungan. Nenek bencet, nenek bencet. Abang kan, abang. Kain. Hei, mulai. Mas kasih yang mana pak? Ikut yang bu. Aku dapat juga. Berapa dapat? Dua. Saya punyanya bekas digigit. Saya dapat dua. Bekas digigit sama tupai. Ya kita bawa pulang. Ini baru masaknya enak nih. Nah, ini dia pohonnya. Ini durian-durian kane ya? Durian kane, tapi berharap dia mateng di pohon. Itu dia. Itu dia. Itu banyak loh. Tidak berani aku jatuh sana itu dia. Sudah tutup. Nah, itu sebelahnya itu dia lagi. Ah, sudah di bawah. Ya, tidak di bawahnya itu. Tiga. Wow. Itu lagi. Pak, ambil pak. Wih, mantap. Wih. Gelene kok mangku apa keranjang? Pak. Gelene kok mangku apa keranjang? Jengbek. Aduh. Oke, ini teman kita dapat durian banyak. Wow. Wah, kita banyak sekali dapatnya. Kali ini kita panen durian di kebun tetangga. Nah, ini bedanya ya. Nah, ini durian Bali. Durian Bali yang ada di Penebel, di Pukuan ya. Nah, kalau ini beda lagi guys. Ini durian Banyuwangi. Iya, durian Banyuwangi emang. Durian Kane. Dah, durian Banyuwangi itu. Durian Kane. Jadi begitu dia jatuh, tidak bisa langsung dikonsumsi, melainkan harus didiamkan barang 7 hari baru kita bisa konsumsi karena kematangannya dia baru bisa dinikmati ketika sudah 7 hari di panen. Ini sebenarnya masih bisa besar. Ini durian kane ya? Ya. Ini masih bisa besar ini. Ini belum apa namanya? Maksimal belum ya. Belum tua. Tapi berarti dia kena faktor cuaca ya? Faktor cuaca. Kena hujan. Ya, hujan-hujan jatuh dia dari pohonnya. Action. Oke guys, demikian tadi petualangan kita ke desa Gerijir Kumbang, Pukuan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe. Saksikan petualangan kita. Oke lah guys, ini teman-teman kita sudah banyak dapat durian. Sebenarnya ini nyari durian apa nyolong durian ya? Kayaknya ini bukan kita yang punya tegalan atau lah. Oke, gak apa-apa. Ini ngomong-ngomong ini emang punya tegalan di sini ya, Bu? Punya.
punya dulu, tapi waktu nenek moyangku, sekarang udah nggak ada lagi. Berarti ini orang lain punya tegalan gitu? Iya, ini kan di kebun tetangga. Tetangga siapa saya tidak tahu. Mas, kok banyak apa durian? Orang kita mungut durian. Oh, mungut aja ya, berarti tidak salah ya berarti ya? Iya, tidak salah kita mungut durian. Oke, ternyata ini bapaknya ini yang punya durian ya? Oke.